Kita harus menggunakan box-box yang ada di sini. Wah, kena! Ya, kena! Sedih banget. Itu polisinya tidur, teman-teman. Kita harus ambil box-nya, lalu kita susun biar bisa naik ke atas tanpa membangunkan si polisinya. Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Tahu nggak sih Elbrana mau curhat nih sama kamu? Masa kemarin Elbrana ditangkap oleh kepolisian yang ada di kota Roblox? Dan dipenjara dong 150 tahun, ini nggak adil banget teman-teman. Maka dari itu Elbrana beserta narapidana yang lainnya alias teman-temannya Elbrana sendiri, kami akan mencoba untuk kabur dari penjara itu. Yuk, 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 ikutan yuk kabur dari penjara bersama Elprantot. Kalau kamu kepingin ikutan main Roblox bareng Elprana, tulis aja ID Roblox kamu di kolom komentar. Nanti kita bisa mabar bareng. Oke deh teman-teman, gak usah basa-basi. Selamat datang di Elprano. Elprana nu banget. Aduh, aduh, ini apa-apaan nih? Elprana, Elprana difitnah habis mencuri uang di bank. Aku harus dipenjara selama 150 tahun, teman-teman. Tuh, lihat polisinya nodong senjata ke Elprantot. Ah, sedih banget. Padahal bukan aku loh pelakunya. SBL, 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 sebel banget loh. Masa Elprantot yang ya ampun terlihat sangat polos imut mengemaskan gini, aku malah dipenjara dong selama 150 tahun. Lihat, ini ada teman narapidananya Elprantot. Kita disuruh kabur teman-teman lewat jalan rahasia ini. Kita tunggu teman-teman yang lainnya, narapidana yang lainnya juga, Lian Iwolf. Nah, ini dia teman-temanku nih udah pada muncul. Woi, woi, woi. Karena udah banyak nih narapidananya Elprana, teman-teman yang lain, kita langsung aja yuk kita kabur disuruh lewat sini teman-teman. Aduh, aduh, speed juga nih. Oh, udah masuk level 1 di underground teman-teman. Oh, tidak, kenapa speed sekali bro. TBL, takut banget loh. Lihat deh, Elprana nyungsep ke dalam selokan berwarna hijau. Oke, sekarang kita akan lanjut, kita akan let's go. Aduh, kenapa ada balon warna merah sih? Tuh lihat, apa-apaan itu ada? Ih, merinding disco teman-teman, itu ada boneka apa itu tadi ya? Badut it teman-teman. Si Pennywise. Kita dicurukan. Oh, ini lewat sini. Ternyata lewat sini teman-teman. Oh, wow. Udah turun. Dan sekarang kita disuruh melewati ini tanpa terkena gas berwarna hijau. Hati-hati ya teman-teman. Ayo, kita pasti bisa. Lompat pertama, lompat kedua. Oh, no. Ini gimana? Kita harus lompat ke arah sana. Ah, kena. Ya, aku kena. Wah, teman-temanku pada pro semua nih. Aku nggak boleh kalah. Aku harus bisa. Tinggal dikit lagi dan yes, berhasil. Lah, yang lainnya kemana sih? Kok Elprana ditinggal? Yaudah, yuk lanjut. Kok lanjut? Let's go and lanjut. Udah sampai di sini, teman-teman. Ini kita agak hati-hati kali ya. Nggak boleh gimana nih? Lompat-lompat terus. Oke, kita lompat lagi. Oh. Kenapa tuh? Gak boleh sampai kena pipa yang berkarat. Hati-hati. Kita masuk ke lorong ini. Wow. Kita gak boleh sampai kena lavanya, teman-teman. Kita lompati satu persatu ini. Besi. Ah, aku kena lava. Aduh, panas banget. Parah banget, boy. Elprantot gimana sih? Hati-hati, gak boleh sampai kena lava ya. Yes. Berhasil. Aku berhasil ngelewatin. Wow, teman-temanku udah banyak yang sampai sini nih, narapidananya pro player semua. Lagian sih, kenapa sih kita difitnah habis mencuri uang di bank? Mana sampai di penjara 150 tahun lagi? Naik ke atas, kita naik ke atas. Sekarang masuk ke level 2, ada defense. Seperti ini teman-teman penampakannya, hati-hati nggak boleh sampai kena yang warna merah-merah. Aduh, kalau kena merah-merah. Hampir aja. Untung aja aku nggak meletus. Sekarang kita harus. Elprantot melayang teman-teman. Oh wow, keren banget. Ini gimana? Kita udah sampai atau melayang lagi? Wow, melayang terus. Loh. Oh, itu udah di sana. Seru juga nih melayang-layang. Hati-hati, sekarang kita harus melempar. Kena laser teman-teman. Itu di situ ada selokannya kan. Jadi kita tuh harus bersembunyi tepat di dalam selokannya. Tuh mulai datang. Hampir aja. Oke, sembunyi dulu. Oke, let's go. Cepet. Hampir aja Elprana kena laser. Buruan. Untung aja. Ayo teman-teman yang lainnya semangat. Masa kalah sama Elprantot sih? Yes, berhasil. Mereka berhasil teman-teman. Sekarang kita akan masuk lagi teman-teman.
Oh, ada larutan asam berwarna hijau. Sama seperti tadi, bahaya nih teman-teman. Mana ini tipis banget lagi pipanya untuk menyeberang. Jangan sampai jatuh, kalau jatuh kita meleleh nih kena asam larutan asam berwarna hijau. Yes, berhasil, berhasil. Ini ada banyak laser, hati-hati. Kena. Tapi bentar lagi berhasil nih. Yes. Yeay, berhasil. Kita akan masuk ke sebelah sini. Yes, berhasil. Turun lagi. Wow. Udah mau finish nih. Itu ada cahaya berwarna putih. Masuk level 3. Ini udah ada di luar sel tahanan. Kok gelap? Oh, salah arah, bos. Lewat sini, bos. Ayo sini, terbang. Terbang. Oke, mantap. Yes, berhasil sampai di fan ini. Temen-temenku yang mana sih? Lah, temen-temenku kok pada menghilang? Ini fan-nya ngeblok exit. Terus? Oh, kita harus matiin fan-nya. Oke, kita harus matiin. Tapi gimana? Oh, ini ditekan tombolnya. Mantap. Terus apa yang terjadi? Udah rusak itu kipasnya. Kita kembali lagi ke kipas tadi, teman-teman. Dan yes, berhasil. Apa yang akan terjadi nih? Muncul CCTV. Kita udah sampai di luar sel. Wow, keren juga. Oh tidak, polisinya udah tahu. Wajahnya kok aneh ya polisinya ya. Oh no. Kita harus ngapain nih? Alperna kehilangan petunjuk. Woi. Aduh, parah. Parah nih. Kita harus gimana? Woi. Aduh, parah. Aduh, gimana nih Elbrana bingung jingo. Akhirnya kita berhasil masuk ke sini. Lah ini dia, Fan, gimana Fanny? Aku nggak ngerti nih, kita harus kemana? Kita harus menggunakan box-box yang ada di sini. Wah, kena! Ya, kena! Sedih banget. Itu polisinya tidur, teman-teman. Kita harus ambil boxnya, lalu kita susun biar bisa naik ke atas tanpa membangunkan si polisinya. Oh, ini loh, teman-teman. Kita harus naik ke atas box ini. Ambil aja. Woi, lewat sini. Lalu kita naik ke fan. Ambil aja. Kira tadi Alperna mau ketembak, teman-teman. Oh my God. Terus kita harus naik ke atas sana. Loh, kok bisa? Ivani kok bisa? Kan, gimana caranya? Woi! Alperna tertinggal nih. Woi, gimana caranya? Aduh, dari tadi gagal mulu. Ayo kita let's go. Kita harus segera kabur, teman-teman. Berhasil. Ini di ruangan mana nih? Awas, security office-nya. Polisinya lagi tidur. Kita sudah ambil security pass-nya. Dan kita berhasil membuka gerbang selnya. Lalu apa yang akan terjadi? Kita harus ngapain? Kita harus kembali lagi kah? Tapi kembalinya lewat mana? Lewat atas sini. Oh, lewat sini loh, teman-teman. Atau lewat sini nggak bisa. Ayo kembali lagi. Guys, kita harus kembali lagi, guys. Kita masuk ke sini, ke lorong tadi. Kita udah dapat security pass-nya. Nah, sekarang kita akan buka. Oh, itu dia! Udah berhasil terbuka. Woi, teman-temanku yang lain mana? Terjebak mereka. Itu ada di atas tuh. Oh, ini si Erlin. Halo, Erlin. Gimana kabar kamu? Akhirnya kamu bisa sampai di stage ini ya? Kamu udah ambil security pass-nya belum? Hah? Belum, buruan diambil, Erlin. Nah, ini dia si Fanny sama si Iqbal. Let's go. Ayo, kita lanjut lagi. Kita harus segera kabur dari tempat antah berantah ini. Awas, ada laser, tuh kan, hap, aduh ada polisinya gak kepingin Elperana bebas, dasar kamu polisi nakal, aku tidak mencuri uang sama sekali di bank, ayo kita pulang. Kita udah sampai di sini teman-teman, ini di mana? Ada banyak sekali box, ini kita gak boleh kena yang biru-biru ini atau gimana nih? Aku udah kena loh dari tadi, tapi nggak ada yang terjadi pada apapun pada Elperna. Oh, lo kena, meninggoy deh. Ternyata nggak boleh kena slime yang berwarna biru di bawah itu, teman-teman. Dikit lagi, yes, berhasil. Woo! Oh, lasernya. Aduh, kena kan? Lasernya kok serem banget gini ya? Oh, aku tahu. Nah, tembaknya samping-samping gini, teman-teman. Nah, kalau samping-samping gini, jadinya nggak terlalu lebar tuh lasernya. Jadi bisa, kena juga. Tapi nggak apa-apa, intinya tadi lewat yang samping-samping. Dikit lagi, dan yes, berhasil. Kita tunggu si Fanny, sahabat kita. Jangan sampai nih Fanny meninggoy. Aduh, beban Fanny, jangan beban. Oke, mantap, nggak beban. Let's go. Kita harus naik ke atas sini. Semoga kita bisa segera bebas ya, teman-teman, dan berkumpul dengan keluarga di rumah. Oh, kok ada roket? Lah, kita disuruh mau kemana nih? Ke bulan. Kita kabur ke bulan. Lola, aku jatuh. Aduh. Ceroboh kali lah ini Elperna nih. Ayo, kita harus... Loh. Ada polisi, teman-teman. Elperna ditembak sama polisinya. Parah. Hati-hati. Oke. Nggak kena. Oke, ayo. Cepet. Let's go. Wuh, bebas. Untung aja polisinya nakal banget ya. Masuk lagi. Kita lompati satu persatu. Di kuning, kita lompat. Oke, setiap di kuning lompat. Yes, berhasil. Oh, ini harus ditekan dulu.
Woi, kok gak bisa? Oke, mantap. Udah ditekan. Untung aja gak bolak balik kan nantinya. Gak bisa ya, gak bisa masuk ya. Aku bisa. Walk away, walk away, walk away. Fanny, kamu gak bisa ya. Kamu kesana dulu. Kamu kesana dulu, bro. Emang di atas roket ini ada apaan sih? Kok aku agak curiga gitu ya? Jangan-jangan ada sesuatu lagi di atas roket. Oh, 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 oh. Apakah ini sebuah tombol? Oh, tidak. Kita malah menekan tombol roketnya, teman-teman. Aduh, apa-apaan ini? Masa ini Alperana mau pergi ke bulan? Oh no, beneran dong. Keluar dari atmosfer bumi. Aduh, kok meletus? Kok meledak? Kita sampai di bulan, woy. Maksudnya kabur dari sel penjara tuh bukan ke bulan juga kali. Oh, oh, wow, keren juga nih. Oh iya, aku lupa. Gravitasi di bulan kan sangat rendah. Lihat deh, lompatnya Alperana jadi tinggi banget. Yuhuu, keren banget nih teman-teman, asik. Oke, kita harus melewati kawah-kawah yang ada di bulan. Oh, oh, lo. Eh, kok jadi gini? Iya, lompat lagi, terus lari, lompat. Sekali lagi, yes, yay, lompat lagi. Seru banget ya gamenya ya teman-teman ya. Oh no, ternyata ada banyak sekali kawahnya di bulan teman-teman. Oh tidak, dikit lagi, dan yes, berhasil. Akhirnya aku udah sampai di sini. Yang lainnya kemana, Bal? Eh, Iqbal, tunggu yang lain dulu dong. Ayo kita lanjut. Oh, pelan-pelan, dan yes. Wuhuu, berhasil. Keren juga ya kalau kita ada di bulan kayak gini. Ayo teman-teman yang lainnya, let's go, jangan menyerah. Mantap teman-teman, ada Iqbal, ada Erlin, ada Fanny. Ini kita udah berempat, ayo kita lanjut lagi masuk. Oh, oh, ini apa nih laboratorium rahasia nih? Oh tidak, ini adalah base yang ada di bulan. Kita harus ngapain nih di sini? Ke tengah? Oh, kita harus naik teman-teman. Kita sampai di base bulan. Emang penjaranya sampai ada di bulan juga ya? Apa-apaan sih di gamenya? Oh awas, kalau kena nanti kita bisa meletus gak sih? Tukar, beneran. Itu tadi bom. Awas ya, nggak boleh disentuh, nggak boleh disentuh loh. Lewat sini. Oh, airnya panas. Aduh, aduh, gravitasinya udah nggak sama seperti tadi. Ini kita harus tempel dulu, oke? Aku akan tekan tombolnya. Woi, jangan nutup-nutupin, woi. Lah, kok aku malah manjat sih? Harusnya kan ditekan. Oke, udah dapet. Terus kita disuruh ngapain? Gimana sih? Apaan sih ini? Oh, diminum. Oke, glek. Udah aku minum. Terus ngapain? Oh, oke, kalau diminum kita bisa lompat. Jadi begitu, oke, aku akan minum airnya sekali lagi. Lompat, ya, berhasil, lompat, yes, berhasil. Minuman Coca-Cola penambah stamina. Lihatlah Erlin itu, beban-beban dunia. Ada di sana, nggak buru-buru nih masuk ke sini nih. Iqbal beban. Sekarang kita akan lanjut lagi masuk ke, oh tidak, papan ini ada banyak laser tuh, kena tuh. Hati-hati, jangan sampai kena nih, bahaya. Ini level selanjutnya, oh, wet floor lagi teman-teman. Hati-hati, jangan sampai kena, aduh. Sejak kapan ya kalau kita nyentuh air, kita malah meninggoy kayak gini. Ini ada di dalam bulan nih, tapi lavanya warnanya biru gitu ya. Oh, ada banyak sekali tengkorak-tengkorak manusia raksasa. Serem banget teman-teman. Oh, ini udah sampai di mana nih? Melewati lava-lava berwarna hijau. Ini pasti slime asam, larutan asam nih, beracun banget. Aduh, kena kan. Oh, ada jembatannya. Aduh. Harus siap-siap nih, nah ini jembatannya muncul. Ayo, let's go. Oh, yes, berhasil. Naik tangga, kita harus buru-buru teman-teman. Aku nggak mau nih di penjara. Oh no, ada semprotan airnya. Serem banget. Let's go. Awas, kita tunggu. Yes, yay, kita akan naik kapal lagi teman-teman. Kita tunggu kapalnya muncul ya. Lo, kena. Aku berhasil naik, lalu kita harus kemana? Apa, jangan sampai kena larutan asam. Hati-hati, ini mulai turun. Tukan. Untung aja nggak kena larutan. Aku keduluan lompatnya, jadinya jatuh deh. Ya elah, mati lagi. Sekarang kita udah ada di rooftop. Kita nggak boleh sampai kena loh kan. Yang kuning-kuning itu lampu senternya polisi teman-teman. Nggak boleh sampai kena ya. Kalau kena nanti ditembak sama polisinya. Tinggal dikit. Awas. Minggir. Sukses. Laser biru, kita pasti bisa. Kalau laser gini mah Elperana juga bisa. Sekarang kita akan masuk ke helikopter ini. Kita akan kabur teman-teman. Nino, Elperana mau kabur dulu. Lah, ini kok... Ini kan helikopter yang tadi kok malah jatuh. Kita disuruh menaiki kabel ini teman-teman. Wow, tipis sekali kabelnya. Kalau jatuh bisa berabi. Tuh ada mobil polisinya di sana. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Mantap, tinggal dikit lagi. Yes, berhasil. Terus, oh, turun ke sana. Hati-hati, nanti kalau jatuh, nanti kita ditembak sama polisinya. Aduh, hampir aja jatuh. Ha, berhasil. Kita masuk, buruan. Yeay. Kita ada di dalam sewer, teman-teman. Ada di kubangan bawah tanah. Aduh, jijik banget bau ee.
Oh, El Perana ada di perkotaan, teman-teman, di dalam gang-gang kecil. Tapi El Perana udah mau ditangkap sama polisinya. Aduh, angkat tangan, jangan tembak aku, Pak Polisi. Ampun, ampun, aduh. Ya, ujung-ujungnya masuk penjara lagi. Kenapa aku terjebak di dalam penjara lagi ya? Ternyata penjaranya super ketat, teman-teman. Tapi ternyata El Perana ujung-ujungnya masuk penjara lagi di lokasi yang berbeda. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita nikmati sisa umur kita di penjara ini aja yuk. Setuju nggak sih kalau misalnya El Perana main game Roblox lagi? Kalau kamu setuju, please like video ini sekarang juga ya. Komen juga di bawah game rekomendasi apa di Roblox yang ingin El Perana mainkan. Kamu tulis ya di kolom komentar. Oke, dan teman-teman, sampai jumpa.